Amburian Salap, anak D1 Pajak 1F STAN. Kenapa gue bangga jadi anak STAN? Karena STAN itu terkenal dengan solidaritasnya. Coba kita lihat di sana ada cewek-cewek yang lain. Kita mau coba tanya gimana pendapat mereka tentang solidaritasnya anak STAN. Coba. Oke. Kalian kan anak STAN nih. Gimana sih pendapat kalian tentang solidaritasnya anak STAN? Coba. Keren banget lah pokoknya solidaritasnya tuh. Udah deh. Ya di STAN itu kan ada capacity building. Jadi kita tuh diajarin gimana supaya korsanya tinggi. Terus udah gitu STAN itu kan terdiri dari Sabang sampai Merauke. Jadinya mana-mana ada tuh. Jadi tuh kita tuh dari apa ya? Jadi merasa kita tuh jauh dari keluarga, ya keluarganya tuh ya kita-kita ini. Jadi korsanya tuh tinggi gitu. Bahu-membahu ya, menjadi satu. Yang pintar ngajarin yang kurang juga selalu terbuka gitu. Kalau kita tuh memang nggak bisa kayak gitu, belajar sama yang bisa. Ya itulah pendapat mereka tentang solidaritas STAN. Kalau lu mau buktinya, lihat. Chest, chest, nose, nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist, wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, like more than distance between us in this California king. Next to me, arm to arm, dust to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how?